Halo guys, di sini ya saya akan menjelaskan manfaat daripada black masker bambu kurkual. Yang pertama yaitu detoksifikasi kulit. Kemudian yang kedua membersihkan pori-pori. Yang ketiga mengobati jerawat. Yang keempat mampu menyerap minyak berlebihan dalam kulit wajah. Nomor 5, ampuh menghilangkan komedo yang membandel. Kemudian yang keenam, memperbaiki permasalahan kompleksi pada kulit. Yang ketujuh, menghilangkan whitehead. Whitehead itu adalah masuk ke dalam jenis jerawat terbentuk ketika sel kulit mati, bakteri dan minyak menyumbat pori-pori. Munculnya whitehead ini bisa membuat kulit tampak bergelombang dan tidak sehat. Dengan black masker ini, maka akan bisa teratasi. Kemudian, manfaat lainnya yaitu bisa melembutkan kulit. Kemudian, bisa mengencangkan kulit wajah, ya. Dan ingat ya, harus rutin pemakaian. Satu minggu bisa dua kali, bisa satu kali. Tidak boleh dipakai setiap hari karena akan membuat kulit wajah kering ya. Oke, ini sudah kering ya. Dan saya akan mulai melepasnya. Karena saya sudah terbiasa memakai, maka sudah tidak sakit ya. Karena black masker ini sangat lengket sekali dengan kulit wajah ya. Sehingga semua kotoran, permasalahan yang ada di kulit wajah semua bisa terangkat dengan black masker ini. Yes, kalian perhatikan ya, ini banyak sekali yang kotoran-kotoran yang menempel pada masker ini ya. Tuh, lihat itu, banyak sekali bulu-bulu halus yang pada copot. Kemudian ada, gak tahu itu putih-putih ya, kayaknya kotoran yang menyumbat pada pori-pori wajah. Jadi ini bisa dihilangkan dengan masker. Jadi seperti itu, komedo. Nggak tahu ini, sumpah, ngeri banget. Kalau dilihat secara mata sih nggak bisa ya, tapi kalau kita pakai masker, udah kelihatan semua itu kotoran yang ada di muka.